Tutorial desain amplop lebaran di Canva. Siapin elemennya. Siapin elemennya. Siapin elemennya. Siapin elemennya. Masukkan elemen pola amplop, sesuaikan warnanya. Tambahkan ilustrasi Islami bintang dan bulan sabit. Tambahkan lettering Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tambahkan ilustrasi ketupat dan elemen border Islami. Masukkan elemen lainnya.
Tambahkan ilustrasi anak muslim. Tambahkan teks lainnya. Tambahkan lagi ilustrasi ketupat Lebaran. Tambahkan teks dari dan untuk.
Masukkan elemen garis gunting. Setelah selesai, download desainnya. Hasilnya akan seperti ini. Link template ini bisa kamu salin di caption ya. Selamat mencoba dan terima kasih.